Ini telaporan ya. Ini posisi belut susah cari makan karena keong-keong terlindas traktor. Jadi ini musim yang tepat, waktu yang tepat buat mancing belut nih. Posisi telaktoran, belut ganas. Oke, kita lanjutkan. Mantap. Salam satu hobi, cerot. Lubang dalam air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung ya. Gila. Tarikannya super. Belutnya. Mengagetkan. Gak main-main loh hentakannya. Belum mau naik. Ini harus hentakannya kayak tadi ya. Luar biasa. Belut di sini kuat-kuat banget tarikannya. Tangan saya lihat sampai ketarik. Ya Allah. Sampai masuk. Sumpah ini besar nih. Sampai gemeter saya dan sampai ketarik. Belum mau keluar. Ya Allah. Semakin ke dalam. Maaf teman-teman, durasinya lama banget ini. Soalnya benar-benar tanahnya keras, belutnya luar biasa tenaganya. Sampai lemes.
lubangnya nih. Besar banget teman-teman. Lubangnya besar banget. Besar keras. Banyak keongnya. Ya Allah. Ya Allah. Masih narik. Ya Allah. Banget. Aduh. Sampai kecengkang saya. Ya Allah. Masih narik. Alhamdulillah. Ya Allah, belut. Babon super. Alhamdulillah enggak dok bawah ya. Nih sampai saya ikat lagi. Alhamdulillah. Belut Malaysia. Ya Allah, saya amankan dulu ya. Teman-teman, luar biasa ini. Balik dulu kameranya. Alhamdulillah teman-teman. Aduh, gelap. Alhamdulillah.
Ini kalau tanahnya sangat keras, teman-teman. Kalau tadi tidak saya bongkar, kemungkinan nggak akan terangkat, bisa sobek mulutnya. Alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah, rezeki nomplok, mantap juga. Oke, saya bungkus dulu ya. Tetap ikuti terus perjalanan saya mancing belut. Salam dari Purworejo ya, ya area-area Purworejo. Silakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel Sidik Jos. Salam satu hobi. Cot, mantap juga. Yeah.